Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Rivia World. Sebelumnya aku mau bilang makasih untuk kamu yang udah ngeklik video ini, sama untuk kamu yang udah nge-subscribe channel ini. Jadi hari ini aku mau unboxing sama review salah satu skincare dari Korea, Axis Y. Nah, jadi si Axis Y ini aku belinya yang satu paket seperti ini. Jadi di dalam satu paket ini ada 7 produk. Jadi isinya ada cleansing foam, terus toner, serum, cream, sunscreen, kemudian ampulnya, kemudian yang terakhir itu masker mugwort, gimana caranya? Mugwort, masker yang sedang viral banget sekarang. Jadi ini udah lengkap banget dalam satu paketnya itu. Udah ada 7 produk di dalamnya. Nah, untuk si Axis Y ini sendiri, dia kalau misalnya di kemasan yang persatuan, per piece, kalau bukan yang per paket gini, dia biasanya ada tulisan 6 plus 1 plus 1. Nah, jadi untuk 6 plus 1 plus 1 itu artinya dia 6 itu mengandung 6 bahan natural, kemudian 1 bahan yang membantu untuk memperbaiki kulit tanpa membebani terlalu banyak. Kemudian yang ketiga itu ada science, jadi untuk memaksimalkan efek dari si skincare-nya itu sendiri. Untuk si Axis Y ini sendiri, dia lebih ke kulit sensitif atau yang oily, atau boleh juga untuk yang acne prone. Kalau untuk kulit aku sendiri sih lebih ke kulit sensitif, kadang berminyak, kadang ada yang terkelupas karena kering, terus acne prone juga. Untuk sekarang kamu bisa lihat kondisi kulit aku, banyak banget jerawat di sebelah sini, bekas jerawat yang merah, kemudian yang sebelah sini juga kamu bisa lihat bagian kening, kemudian ini bagian sini. Nah, jadi langsung aja kita unboxing skincarenya. Maaf, bayi aku datang. Iya. Nah, jadi langsung aja kita unboxing skincarenya. Kita buka ya. Nah, ini isinya. Jadi step pertama itu cleansing foam. Lebih kurang cleansing foamnya seperti ini. Sebesar ini, lebih kurang ini 20 ml. Kemudian step kedua ini wash off fake mugwort-nya. Ini lebih kurang dia sebesar ini. Ini dia dapat 15 ml. Jadi habis cuci muka, pakai maskernya, kemudian setelah pakai maskernya masuk ke tonernya. Tonernya seperti ini. Setelah ke tonernya, ke ampulnya. Nah, ampulnya seperti ini. Ini dapat yang 10 ml. Setelah ampulnya, ke serumnya. Serumnya seperti ini. Ini untuk dark spotnya, untuk menyamarkan noda hitam. Kemudian kamu pakai krimnya. Krimnya seperti ini. Setelah itu, kalau misalnya di pagi hari, lanjutkan dengan pemakaian si sunscreennya seperti ini. Nah, jadi langsung aja aku mau cuci muka aku. Nah, jadi selesai cuci muka itu rasanya mukanya lembut. Mukaku juga jadi segar, yang tadinya berminyak banget. Rasanya nggak ada rasa ketarik sama sekali, jadi betul-betul moist, lembut, dan kenyal habis cuci muka. Jadi step kedua itu seharusnya sih pakai mugwort ini ya, masker ini. Cuma ini kan bisa 2-3 kali seminggu, cuma malam ini aku skip dulu. Jadi langsung ke tonernya aja. Si tonernya ini bisa dituangkan ke kapas atau langsung aja ke muka. Di sini tonernya berfungsi untuk exfoliate, untuk mengangkat kulit mati, sel kulit mati, sama untuk memperbaiki struktur kulit, tekstur kulit. Set di sini. Tuangkan ke tangan beberapa tetes, kemudian tepuk-tepukkan ke wajah.
tepuk-tepukan ke wajah. Kemudian setelah itu step yang selanjutnya adalah si ampulnya. Di sini di belakang ampulnya untuk heal and calm, jadi untuk meredakan kulit yang iritasi, sama untuk memperbaiki atau mempercepat penyembuhan jerawat mungkin artinya ya. Beberapa tetes aja. Kalau untuk wanginya sendiri nggak ada sih ya. Boleh ditetep. Nah, sesudah si ampul, sekarang si dark spot serumnya. Wow, teksturnya seperti ini ya, dia serumnya. Ini boleh diolesin satu muka kamu atau diolesin ke bagian yang berjerawat aja, yang banyak bekas jerawatnya. Aku sih yang paling banyak bekas jerawatnya tuh daerah pipi ya, karena sekarang kerja dan kemana-mana tuh harus pakai masker. Jadi banyak jerawat itu di daerah pipi dan dagu. Jadi si dark spot serumnya aku kasih di daerah pipi aja. Nah, setelah si serum, kita tunggu beberapa saat. Setelah si serumnya menyerap, baru kita menggunakan kremnya. Di sini kremnya untuk melembutkan dan melembabkan kulit. Seperti ini ya. Kremnya seperti ini. Nah, kalau misalnya untuk di pagi hari, itu dilanjutkan dengan penggunaan sunscreennya. Jadi ini karena malam, aku pertama pakainya, jadi kita skip aja, besok aja dipakai. Jadi perasaan aku setelah pakai satu rangkaian Exiswa ini, rasanya tuh lembut. Kamu bisa lihat di kulit aku, langsung glowing dan kenyal gitu. Jadi sekian untuk hari ini. Nanti kalau misalnya udah ada hasilnya, aku lanjutkan review selanjutnya. Bye.